Kisah seputar Sarok. Ombel Karamoy sering memboli lontong Tiok pagi. Artis Black Sweet yang gemar memakai boxer ini mengaku kepada kru HGC Baso dari dahulu sampai kini lontong adalah makanan favoritnya. Ketika ditemui di sela-sela antrian memboli lontong, Ombel berkata, "Ya, saya sering menyempatkan diri memboli lontong ketika jadwal syuting saya tidak padat. Lontong adalah makanan favorit saya karena setiap saya sungkar darah lontong injek bulat, mato saya tak balek-balek saking merasai sodoknya. Apalagi lontong etek mawar sangat menggugah selera dan membuat aek ludah saya tercicer. Saya suka itu." Ternyata Ombel Karamoy sangat sederhana sekali ya, hatta boys dan hatta girls. Bayangkan saja sudah terkenal di mana-mana, baik itu di Sorkam City, di Suga-Suga, di Bukik, di Sigarap dan lain-lain. Masih saja tidak lupa dengan lontong. Semoga Mbak Ombel selalu seperti ini sampai seterusnya, tidak seperti artis-artis lainnya Ayam Oka dan Buraka. Sekian kisah kali ini dan tunggu kabar artis lainnya hanya di kisah seputar Sarok selanjutnya. Momen ini disponsori oleh Panitik. Sarawal Anda tidak horek atau kancingnya turun-turun sehingga tutu Anda menyubok. Jangan khawatir, segera pakai Panitik. Tersedia di Lapo Dokek rumah Anda. Himpunan Generasi Kreatif Sorkam, menghata sepedas leda unggas. Hai GC, Bakso Pakman, GC Nel Sorkam.